Kekuatanku sudah sempurna. Sekarang saatnya aku menguasai dunia. Sekarang aku sudah menjadi hacker yang paling profesional. Dan tak akan ada yang bisa mengalahkanku. Sekarang saatnya aku menemui temanku untuk membangun strategi yang cantik agar mudah untuk menguasai dunia. Halo teman-teman semua, kekuatanku sudah bertambah dan sekarang mari kita kuasai dunia. Aku hanya membutuhkan saran dari kalian untuk menguasai dunia. Tapi tenang saja, aku akan melakukan semuanya dengan sendiri. Aku hanya butuh saran dari kalian saja. Karena sekarang kekuatanku sudah maksimal, aku bisa mengerjakan semuanya dengan seorang diri. Oke? Yang sepertinya yang pertama-tama harus aku lakukan adalah menghack server dunia agar aku bisa mendapatkan akses ke semuanya. Ini akan mempermudah jalanku selanjutnya. Oke. Dan aku akan mulai dari menghack salah satu ibu kota dulu di negara ini. Oke. Ini sangat mudah sekali. Oke, dan saatnya kita mulai dari membobol brankas bank dulu kali ya. Karena untuk membobol pintu juga bingung aku. Karena nggak ada pintu juga. Jadi kita akan membobol brankas bank aja supaya kita menjadi kaya raya. Ini sangat mudah sekali. Dan tak akan ada yang bisa menggagalkan rencanaku kali ini. Mengapa langit ini menjadi merah? Pasti ini ulah hacker tersebut. Kurang ajar. Aku harus menghentikan dia. Oh tidak, kota kesayanganku kini sudah dihack olehnya. Aku harus melawan hacker tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan. Tunggu pembalasanku kau, wahai hacker. Oke. Sekarang aku harus balik ke markas untuk melacak di mana lokasi hacker tersebut. Baiklah, kursi sakti, mari kita lacak dia. Oke, aku tak sabar kali ingin kuhajar kepala hacker tersebut. Tapi aku butuh kendaraan sini. Wah, ada mobil sana. Bang, minjem bang. Ntar gue kasih 2.000 bang. Santai, ya kan. Gue pengen menuju ke hacker karena ini penting banget untuk kota kita bang. Minjem dulu bang, bentar bang. Oke, langsung kita berangkatnya. Tapi kok ini kok mobilnya kok agak-agak gimana gitu ya. Oke, gak apa-apa. Semoga baik-baik aja. Oke, mobilnya. Oke. Wah, mogok cok. Gak bisa jalan nih mobil. Aduh, kayak mana lah, bagus doang warna tapi kok nggak bisa jalan nih. Buset, apaan tuh cucu? Ini pasti ulah hacker tersebut. Tapi tenang, aku punya jurus sakti spesial. Bro, tenang bro, hahaha, salto dulu aja, ini dia, jurus, iri, bilang bo. Sangat mudah sekali melawan monster jelek itu, tak sabar sekali aku ingin patahkan lehermu, wahai hacker, hahaha. Oke, gue langsung otw aja mobil gue cuy, tapi woi mobil gue cuy, ngapa lu bawa? Bambang, aku harus jalan kaki dong. Oke, gak apa-apa lah, santuy. Santai-santai dulu kan, di sore hari sambil menunggu akan tiba akhirnya dunia ini akan milikku selamanya. Oh, suara apa itu? Wah, alarmku sudah berbunyi. Sepertinya ada yang datang kemari untuk menemuiku. Aku harus segera melihat siapa orang itu yang berani-berani melawanku. Di mana orang itu?
Berani-berani dia menemui aku, ratu hacker tercantik, terkeren, terhits di Bermuda. Belum tahu dia berhadapan dengan siapa. Kupecahkan ubun-ubunnya nanti, ha? Hei, Ratu Alay, dimana kau? Aku mencarimu, menginginkanmu. Aduh, mana nyanyilah nih. Eh, Ratu Alay, kau turun kau. Aku tahu kau di atas genteng. Apain kau di atas genteng, ha? Ini layangan kau. Gak cocok kau main layangan, kau main congklak cocoknya kau. Turun kau, ku hajar kau ya. Sini kau, belum tahu jurus iri bilang bos kau ya. Oke, tunggu bawa lu, gua turun ke lu, ha? Macem-macem sama gua panggil monster gua selanjutnya, Demos! Lu kira lu doang yang punya, gua juga punya kali. Mister Panda, keluar! Kok nggak ada? Bentar, sekali lagi. Mister Panda, keluar! Hahaha. Nggak usah pakai lama-lama. Mister Panda, ayo, serang dia! Sekarang giliranku, Demos, serang! Cuman segitu doang jurus lu. Oke, sekarang saatnya gue tunjuki skill gue sesungguhnya. Jurus iri bilang bos. Kejahatan akan selalu kalah dengan kebaikan. Kebaikanlah yang akan berkuasa di atas segalanya. Tak akan ada niat buruk yang menjadi sukses. Dan aku yakin bahwa keberuntungan akan selalu berpihak kepada kebaikan. Dan buat kalian yang sudah pernah berperilaku jahat, segeralah bertaubat. Karena penyesalan akan datang di belakang. Kalau di awal, namanya pendaftaran. Oke. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe-nya. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye! Mohon maaf kalau misalnya videonya aneh atau jelek atau gimana, mohon maaf. Ini iseng-iseng aja kok. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Thank you.